Perjalanan Nabi adalah perjalanan rahasia. Manusia kalau kita kembalikan dalam dunia sofistik Islam, dalam dunia negara tarekat belajar ini, setiap orang harus punya amal-amal rahasia dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi'atharihim qad ittaba. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang muliakan panitia hari besar, khususnya Majelis Isra dan Mi'raj, yang saya muliakan senamian jamaah silaki maupun sibini, para tamu undangan rahimahullah. Alhamdulillah, mengajak diri pribadi, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita bisa bersua di tempat ini. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas seluruh keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tadi kita mendengarkan anak kita membacakan Al-Qur'an dengan begitu merdu dan fasihnya. Hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Isra Al-Araf dan di surah Al-Najm. Di dalam surah Isra Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amrihi laila. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram Mekah ke masjidil haram atau masjidil aqsa yang ada di Palestina. Alladhi barakna hawlahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu, untuk kami berikan cahaya. Min ayatina innahu wassami'ul basir. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini yang tidak bercerita, dek kapan yang bercerita bagaimana perjalanan-perjalanan Rasulullah, tapi yang ingin membuka tabir tafsir Al-Qur'an yang dia bacakan tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah memulai surat Al-Isra ini dengan subhana. Ulama nama menyebutnya dengan nama silatul ta'ajub bayru mubawwa, arti namun dengan arah amun bengak, amun kagum, amun heran. Subhanallah, ini lihat lautan luas, subhanallah. Lihat matahari, subhanallah. Lihat langit tinggi, subhanallah. Oke, ini dimulai dengan subhanallah. Kenapa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah maha karya Allah. Tidak ada yang bisa melakukan Isra dan Mi'raj. Manusia telah menciptakan berbagai macam alat transportasi, dengan yang paling lambat sampai yang paling cepat. Biasa paling lambat, sampai paling lambat dengan bersepeda. Kemudian bejikan, cilomo, kemudian memotor, kemudian gedung kaisar, kemudian gedung mobil. Dari yang roda 2, roda 3, roda 4, roda 6 sampai roda 16, tonton. Ini transportasi darat. Manusia juga menciptakan transportasi laut. Langan sepaling adek sampai sepaling kebun, sepaling adek bikin perahu, Johnson. Kemudian kapal ini ke kapal ferry dan speedboat.
Kemudian transportasi udara, dari mulai helikopter, kemudian pesawat, sampai dengan pesawat supersonik atau pesawat ulang-alik, pesawat dengan kecepatan suara. Namun negara pesawat supersonik atau pesawat kecepatan tinggi ini ke amun terlampak lebih tanah alu Jog Madinah atau Jog Jeddah 12 jam amun tegadu Lion Air atau Garuda. Lalu amun karo pesawat ulang alik tinggi hanya butuh 3 jam. 3 jam, 12 jam jadi 3 jam. Anda tak ceramah makin selesai pisau ima makin depende apa gelor, depan gelor 3 menit. Oh, alhamdulillah. Ini soal kita ngobrol, kenaran lah, kan? Sampai dia selesai pisau ima, kemudian ini dia berkat, datang tua yang Mekah. Ini si becak, pesawat tinggi. Tetapi perjalanan Isra bukan perjalanan transportasi. Dia adalah perjalanan cahaya. Bukan perjalanan materi, tapi perjalanan cahaya. Amun perjalanan cahaya ibu-ibu berhenti center. Amun di center tek udah ketinjak tombol center langsung nyampe. Sorot tek langsung nyampe. Ini ke si pecah. Pira ngelampak cahaya ini ke coba si pecah. Oke, amun lek fisika disebut kecepatan cahaya 300 per detik, 300 km per detik. Tek 200 km lebih. Tapi kalau perjalanan Isra dan Mi'raj, niki adalah perjalanan cahaya murni yang tidak bisa dikalkulasikan oleh manusia. Berbeda ketiadaan teori dan rumus fisika tentang perpindahan pergerakan massa dari satu tempat ke tempat yang lain. Si kebun, ukuran kebun, ukuran kebunnya disebut dalam Al-Quran. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Yaumin kana mihdaru 50,000 sana. Malaikat Jibril kalau dia berangkat dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha butuh waktu 1 hari 24 jam. Perjalanan berapa panjangnya? 50,000 tahun. Al-Quran yang mengatakan 50,000 sana. 50,000 sana, yeah, berarti 50,000 years, 50,000 tahun perjalanan, 50,000 sekat ribu tahun, namun seribu tahun, sekat ribu tahun, jadi sekat ribu, ya seribu sekat kali, 24 jam ditempuh, tapi Rasulullah SAW melebihi itu. Perjalanan 50,000 tahun ke Nabi kurang lebih 4 jam. Berarti B kemudian Nabi Muhammad atau Malaikat Jibril. Nabi Muhammad. Barat besar berindah menghayal. Namun menghayal bisa makin ibu-ibu, bapak-bapak, menghayal ke apa? Langsung angkat apa? Ini si pecah. Hayal dulu, langsung datang dulu, itu si pecah. Jadi hal ini makin perjalanan Isra. Makin tinggi mengenai Isra-nya, mengenai Subhananya. Kemudian hadirin, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sanggup dia gaji ini hadirin. Sanggup dia gaji. Saya akan menjelaskan sampai akhir butuh waktu 3 jam. Sanggup datang dari ki? Tua tante pada ngomong menelosor kan? Baik. Sanggup pakai kepala ke perintusila ini. Kamu narap koang berbadan kan ke? Subhan, ini makom tasbih. Di dalam al-baqiyatus salihah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Al-Quran hanya dimulai dengan dua saja. Alhamdulillah, ya Rasulullah. Dengan subhanaka wal isra, kemudian juga ada di surat yang lain sabbaha yusabbihu subhana sabbi maqam tasbih. Sehingga kalau orang-orang yang dikatakan maqam tasbih ini maqam yang sangat tinggi sekali.
ya tergantung yang sedih dan bersedih ya umi kedua. Alhamdulillah. Subhanallah. Dede wabah sebelum ya. Subhanallah. Asal kata asal ini dari salah yasri, artinya berjalan. Terobong alif asal supaya dia mutaati. Kolani. Tetapi dia mutaati dengan huruf juga b. Asal dia b. Dia kena asal abjad. Kenapa dia jelaskan ini? Karena akar katanya satu akar dengan kata sir sayyidnya. Sayyid ini artinya gelap, sehingga disebut perjalanan malam. Kenapa? Karena satu akar kata dengan rahasia. Nabi kalau Nabi tidak ikut perang namanya sayyid, kalau ikut perang namanya ghazwah. Sayyid mikir rahasia. Perjalanan Nabi adalah perjalanan rahasia. Manusia kalau kita kembalikan dalam dunia sofistik Islam, dalam dunia negara tarekat belajar ini, setiap orang harus punya amal-amal rahasia dalam hidup ini. Amal sebanyak Jumat, lu dengan tahu. Amal dia umroh, lu dengan tahu. Yang berhaji, buka siaran. Amal Idul Fitri, Idul Adha, bareng-bareng. Tetapi hadirin harus terbedui amal-amal sir. Amal-amal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang tahu hanya kita dengan Allah. Selawat terbaca yang tahu kita hanya Allah. Tasbih, tahlil, zikir, baca Quran sebagainya silakan, tapi harus ada yang sifatnya sir atau rahasia. Sedekah dalam hadis jelaskan sedekah sir terbahu wadabal jabbar. Sedekah sasir yang tidak diketahui itu akan mampu menolak ampun murkanya Allah. Berbentar bersedekah sir. Contoh sedekah sir ini, amon dagang gula, rombo esesi itu gula itu. Beli tegula sekarung, kemudian tertimbang lebale, kemudian tertali. Debet empat setengah kilo atau seperapa atau sekilo rombo esesi itu. Namun sekilo aja keluarlah seribu, jadi bola seribu rombo esesi itu. Pedagang sesekilo lebih esesi itu tiga, aja di bola seribu sesuai dengan harga pasar. Saling bola seribu adalah bayar sekilo. Sesesi itu teman bayar sesuai. Yang akan membayarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan rahasia dari ini. Ada milik suki di rediki? Milik suki ibu-ibu? Bapak-bapak milik suki? Ini sudah rahasianya. Ini rahasianya. Rahasianya kita harus titipkan sesuatu di mana Allah yang bayar. Amun kejual gula sekilo jadi molas, buta bayar di molas, Allah manusia sudah bayar. Lalu menerobo sesidut, itu belum dibayar oleh manusia. Yang bayar adalah Allah. Namun Allah yang bayar, maka kita tidak tahu karena Allah bayarkan itu dan tanggung-tanggung. Harus kita punya namanya sedekah sir. Sedekah sir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Tahajud. Lain zaman Sayyidina Umar ada dengan sembahyang di masjid pun nangis dok. Pun kebaikan batu pun dekat. Sedikit apa kata pelewas. Terplewas, terplentok. Plewas di kisi, krikil si Sayyidina Umar. Muntokok, Muntokok. Aku milih sembahyang sunat, nangis-nangis kebalik kau, ini di masjid. Artinya nanti kita harus punya amal sir. Nanti kehebatan amal sir ini makin kebencian itu. Siap kita ceritakan ini? Ya. Siap gak siap jadi cerita ke masjid. Lain zaman Bani Israel, Arab terlalu dengan terperangkap di dalam goa. Dengan musafir kanjeng telu, mama-mama, gitu, banyak-banyak, dikit. Kemudian, di menopian pertama lewe, dikit yang kebawa lah, dikit yang bermalam lewe, dikit.
Karena persi-persi lingkungan bisa ngarulah jaga persi-persi puteri batu menutupi mulut goa. Batu ini bisa meredam dan kebelin dan bau terkirim dan bau terhorong. Maka semakin gelap di dalam, panas di dalam, mereka juga agak sulit bernapas. Akhir rendir, dan coba dorong. Satu, dua, tiga. Dan ini. Kemudian dari mereka itu punya ide untuk berdoa kepada Allah. Allah mendorong, dan ini hanya Allah bersihkan. Sudah mereka ikhtiar, tapi mereka tidak tawarkan, tapi mereka ikhtiar yang kedua dalam doa. Berdoa kepada Allah SWT. Nabi ini berdoa, dan ini ibu-ibu, Bapak Niki, yang terakhir inti dan ini. Nabi ini berdoa, saya dalam urusan tutup ini. Mereka tidak punya harapan lain dari Allah. Kalau saya dan Nabi, manusia yang berkuih nyurah dalam tengah-tengah dari luar karena tutup. Berdoa. Saat pertama berdoa kepada Niki, ya Allah, lain ada dedari atau keberanian. Ada atau berangkat mulai. Saya sudah berniat melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Saat ini kan bertampung, bahkan berkirim, kan berbendang, kan berkirim. Saya bisa saja melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi saya ingat wanita itu mengatakan, wahai kata takut kepada Allah, langsung kejering ke motor, buka pelai. Nenek kaji, kalau saya lari karena takut kepada apa ya Allah. Geser batu ini, langsung bergeser batu ini. Geser. Lagi sokol nikmat, iman telah bersokol awak nikmat. Saat kedua kemudian kata jentelu, saat kedua. Ya Allah, tiang berdoa ke pengaruh Nabi kena pengaruh tukang garuh lalu ini pengaruh Nabi pamalina tukang harap penggembala tukang harap yang BBMP harap tukang harap telah dia Allah tukang harap keniki memang kebingung pak lalu boleh ini kemana bingung pak boleh jadi lupa ini masih ingat buka belian BBMP buka jari, bebek sebelian ini keselam, mulai jari. Sekian tahun datang malik tulang, pengaruh ketiak ini. Buka ketua makam telah berlari, malik keluarga yang sakit, tidak sakit. Oh. Pun ketua, saya, pun ketua, saya akan bebek sebelumnya lalu niki, buah niki. Si dewa, efek kamu, efek dewa. Sebenarnya dia efek. Sini wajib ni diselapu jauh belak itu mal. Layaran lupa belum baik tak boleh buka belian pepe buka hanya banyak jadi lupa dulu. Nenek tak bisa kuas. Amun kena cari tiang tinggi. Jauh pengarang ke tiang tinggi. Buka belian diselapu pepe ni tu tuna geseran kembali ini. Saya geser. Baru iman dan naik doang baru. Jerman bawa awak otak Islam Jerman. Akhir saat kemarin terlalu berdoa dan enggak bisa kuasa. Tiang harap inang tidak aman di waktu. Bilang kelemah kato ngan penyampah kegale kato ngasih matahari kemalam si kato ngasih petelo. Sopo jelo nenek kaji cerita kita perbaiki. Dia bercerita nenek kaji sakuasa sopo jelo yang perahan itu susu bebek kambing perah itu yang perahan bebek susu buka kelak buka gula buka mai bukan ada roti yeah. Kemudian ke jauhan sedina kenangis anak kenangis milik inam susu bebek itu daik milik penyampah roti lagu dia kebel. Namun demak pengiraman, menikmati, tidak menikmati amat kejadian. Nyapa deh kepada dia yang selalu dia menikmati. Ya kedua-dua inak ke masih inam, ya kedua-dua amat ke masih
Iya, dia mesti istirahat. Dia kembali dulu. Dan terganggu istirahat jiwa kawan. Si ganti lawan sementara anak menangis. Kalau adik, ya baik pokok harus nama kebun dulu, ini dulu. Sampai ngasih kedua buka tongan. Kecemon, kayu patongan, ini kan bisa buat sesuatu. Namun kira-kira yang berbuat tiga kebaktian kepada dua orang tua karena engkau ya Allah geser serat bergeser ubah bersur pilihan pegawai yang tersebut baru dilayan pegawai pilihan dan masalah mungkin pun sebut pegawai yang besar lain coba hati yang berkhidmat. Nenek Kajisa kuasa diam setiap pedagang gula rombok ke dalam sesidu. Namun ini karena kau ya Allah tolong kejadian kali ini. Nenek Kajisa kuasa arah anak yang tamu polisi ada di lulus. Nenek Kajisa kuasa arah anak yang tamu tentara ada di lulus. Arah yang mendaftar PNS jadi dokter ada di lulus. Nenek Kajisa yang arah hutang kini selai juta ada di lulus. Allah wajib secepat kilat langsung menjawab begitu. Nabi arah tetangguhan. Nabi tetangguhan. Sesi detail kulit minyak dagang minyak rokok seperti dendek justru sebaliknya kekurangan. Atau kadang-kadang kalau ada timah dari bawahan menipu. Kemudian terbeli gerai sedang, biar sedang. Ini kekurangan. Termasuk terjadi tukang, mohon maaf benar tukang yang tinggi. Kebiasaan kadang-kadang tukang, kalau benar sistem kayu, sistem bahan, dan berlaku lepen balik, langsung mentali dan bon ngebut dole. Hadir rahimahumullah, ini kadang-kadang ya, kadang-kadang berborong sekabulan dokter, hutang sekarang bawa desaur, tuan di tengah cita-cita jadi macet. Termasuk hampirin, amon narang lima di balik dan ikutkan, langan dengan lima, pasangan di balon kode-kode lima wot, amon jadi pasangan 10 wot takut dalam miskin dan jaga balik pulsa, lima wot ke puluhan. Dengan saliwat jadi menang, dengan saliwat dan kedebra, dengan saliwat dan kedesok. Hadir rahimahumullah, itu kalau kita jadikan tumbal di dalam doa, secepat kilat Allah menjawab. Hadir rahimahumullah, dikilah yang dimaksud dengan sir subhanallah asra. Harus narang amal-amal sir. Amal-amal sin. Kamu dengan layak sama sahabat. Tapi ini namun bersedekah di masjid. Dan kota amal. Oleh bawah karpet. Kalau kepeng lemah-lemah dengan tegolong. Lima tiga. Ada kepeng berarti dengan amal sin. Sedekah sin. Tidak lakukan dia makin haniki. Terujung langsung waktu. Hadir ini gila salah satu contoh. Subhanallah di asra bi'abdihi. Dalam mengakhirkan menjalankan hambanya. Nih kata Subhanalladzi asra bi Muhammad, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang menjalankan hambanya. Maka dia kata Subhanalladzi asra bi Muhammad, yang menjalankan Nabi Muhammad. Padahal banyak lain Nabi Muhammad tersebut. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda wa ala al-kuffara rahimahum rahimah. Dalam ayat lain juga disebut wama Muhammadun illa rasul. Lalu maka di surat tinggi dan disebut adalah Nabi. Karena ini perjalanan Isra adalah perjalanan mungkin. Perjalanan Isra adalah perjalanan nyata. Tetapi dia sudah masuk alam lain. Kalau disebut di Muhammad, itu Muhammad adalah nama. Dan nama adalah identitas. Yang ketidup dia terbegaduh seadam di identitas. Nama itu identitas. Gelar itu identitas. Pekerjaan itu identitas. Nama Pakati, Ararang Pakati, Ararang Pakudi, Ararang Paliwan, Papang Mul, macam Abdullah, macam Arat. Itu nama. Apa kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jenderal.
gigi gelar. Dokter Agus, S.A.G., M.A.G., M.H., M.O., M.S.I., Doktor, Profesor, itu nyeger di dokter beker. Namun dengan dia istramer sekedar mati doang, bukan ada sempurna. Coba sih. Namun amati almarhum ini. Coba misalnya namankin, Profesor, Doktor, saya bisa. Namun dia datang dengan metrian, dia bilang, beta pada metal marhum ini. Enggak kena beta Profesor Dr. Abdullah kan datang jenderal mati main kemen kesembahyang usul di ala hadal mayit dinar kena usul di ala hadal jenderal kan kesembun itulah makom hamba yakni makom kehambaan buat kita adalah hamba Allah panjang Allah agar peketuan anak manok Jokina. Anak manok peketuan Jokina. Nabi Jokin anak manok. Ina. Maka amun manusia dia keloi arah. Arah makhluk arah Yunus arah. Efendi arah. Nabi arah. Nolak arah. Nabi macam arah. Lalu maka amun manok dia manok dong arah. Dia kancing ke pintu bersama Tony itu di anak mana pun mana dua cara kendaraan sila mau beri mana kendaraan kendara bisa lo mau nato lah lebih beri betul nih kendaraan roh mana dong dia ini mana niki maka mau manusia dia kendaraan lah kemudian dia mana dua mau dia jawab isi di anak mana menengah pada tengah nih. Amun manusia yang akan hidup doi arang arang Hamid, arang Mahmud, arang Dolah, arang Jiwa, arang Budi, macam mana? Lalu kena mati selaku narang almarhum almarhum bahara ini kena mati lalu amun inter manok, amun masih hidup manok bahara amun mati pun doi arang ayam goreng ayam geprek, ayam kokor, lagi kuning, lagi magi, lagi kertas, macam mana? Tadi orang aku mohon asroh yang begini, beron kehampaan yang mengusah. Kehampaan kita ini adalah muamalah kita dengan manusia sesama kita. Bedanya saling hormati. Kita keluar dari masjid tidak pandang apa dia orang Jawa, orang Sasak dengan Bojo, Bima dengan Makassar, ngapain? Pokoknya dia orang Indonesia ada rasanya. Keluar dari masjid orang Muslim itu, orang Mukmin itu sesungguhnya dia tidak cepat susun, dia cepat bernegatif thinking, berpikir buruk sama orang, tidak. Orang Mukmin itu kebudiahnya kehambaan seseorang itu sabelian menghormati. Siapa yang kembali menghargai, seakan-akan mencintai, meniki hadirin. Beton kena inak-inak, beton kena paman-paman, beton kena oh-oh, beton kena mami-mami, beton kena putuan-putuan. Beton kena kakak-kakak, beton kena adik-adik. Di orang mungkin, bukan makin selapun, bro puni. Jadi, hadirin harus mampu Allah, itulah mungkin yang sesungguhnya. Itulah mungkin sedikit di sebelah barat ini. Nabi Rale, keramik ada. Keramik ada. Saudara kita, Muslim orang Hindu pun harus kita saling menghargai. Ya tak beda agama. Saya lagi Indonesia ini barang pakai pajak. Nah Muslim berpajak tak pendek. Pajak kan masih. Itu pajak masih. Barang penyepian rurung. Barang penyepian pengorong. Harus kita saling menghormati. Bikinlah mukmin tersebut. Mukmin itu takwa itu ukuran takwa itu kata Nabi kita ditanya. Bagaimana takwa itu dari Rasulullah? Rasulullah mengatakan takwa Allah. Takwa itu di dalam wajah. Itu ukuran takwa. Mohon maaf dan mohon maaf. Ukuran takwa itu dia dapat dikendalikan.
Amandemen bidang kening pusat-pusat membenikir karpet dikit. Seminggu bayar langsung bidang. Bidang bisa berapa? Sekitar lu, sekitar dia bau. Tapi kan bukan itu, ukuran takwa. Takwa juga bukan ikut oleh jengkor. Sampai lu bau, berarti lebih takut. Tidak. Yang berat Tuhan tadi. Harap tadi itu dua mata. Dua mata. Apakah ukurannya harus berjubah? Para beliau anak-anak ekonomi berjubah? Ukuran takwa? Tidak. Ukuran takwa itu di dalam diri. Dasarmu toleransi pada orang yang berbeda dengan kita. Hormati satu tua anak. Itu adalah takwa. Assalamualaikum pendekar jemaatul. Assalamualaikum pendekar jemaatul. Batu yang bibit terpedai, tangan yang luar, melepakkan, lemahkan, kebol, dibalik. Assalamualaikum. Itu takwa. Kamu sebenarnya kecil batu, para batu yang nyegak tepe, kamu narik tepe, pecatan tepe. Saya nyegak, aku tak mau dapat duit, pecatan berhenti. Bapak saya nyegak, macam mentah bercerita. Padahal dia nyegak tepe. Lah gue, pilo, sampai kulipan dari ngepot, dapat cerita. Padahal dia nyegak. Nikah cerita sopo dengan si betah sujud, ngoleh sujud sampai bengak sini naya kebeda semangat sah, betah lagi sujud, ternyata tukar dagingan pikir dua. Kelain sah sujud bukanlah ganti bola aku tukar dagingan, ibu ibu bukan dengan ganti bertahan di sujud ke, ada pendak ni. Hadirin rahimakumullah. Jadi ukuran takwa itu ada di sana. Itu ukuran takwa. Tidak cepat seuzon, terjaga budi, besar sholat. Ini kan takwa itu sebenarnya. Kamu bawa serke, pakai. Ini aksesoris. Pembeli, beli kiri cakri, pernah. Beli jubah, beli sorban, beli rindah. Itu terdagang. Sawah jari penuh mas. Bila saya beli ini otak, masih lu terdagang. Bila kita sabar dulu, ini bisa terjahit, lengkap. Tapi kan bukan itu ukuran. Ukuran yang ada pada diri kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu kalimat. Ini betah tuh, ini gigi. Apalagi kita sebut satu doa lagi. Momen. Jadi ini. Nah, apa? Saya kira cukup bagi jiwa panggil, betul lemah kemarin. Lemah, kamu di mana ke merah? Mau di bukan, ke? Arah yang dikilu merah, kamu di? Mudah-mudahan kita semua diberikan iman sehat walafiat, panjang umur. Allah barik lana fi Rajab wa Syaban, wa balighna Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Syaban, wa balighna Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Syaban, wa balighna Ramadan. Sehat kalau banyak kalau istighfar di bulannya, kemudian tabel-tabel mungkin sempurna sholat di bulan-bulan yang lain, mungkin kita perhatikan sholat-sholat kita, sholat sholat kita, di fisik kita, doa-doa kita. Mudah-mudahan makhluk yang mengguruh yang disampaikan ada manfaat bagi diri pribadi dan kita semua. Kalau itu keliru mohon dimaafkan. Kalau itu ada benarnya, ini kita sama-sama amalkan. Usik kepada sifat Allah. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.